Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami, Mama Aina di sini untuk untuk pagi ini. Mama Aina nak ke sana, blok sana, blok sebelah situ. Sebelahan dengan rumah Mama Aina tak sampai 5 minit lah perjalanan kaki dia. Mama Aina nak pergi ke kedai runcit nak beli sayur dekat situ. Ha, dari rumah Mama Aina ni dekat je tengok tu. Ha. Dekat je tutup tak dekat bawah pohon tu ada satu kedai runcit. Okey, Mama Aina pergi dulu, nanti kita tengok apa yang Mama Aina beli. Okey, Mama Aina dah sampai rumah. Tadi ingatkan nak beli sayur, nak beli apa tapi tak jadi sebab kurang makan sayur kan. Tengok sayur pun macam sama aje. Ni yang kita beli tadi. Mama Aina cari ikan, cari udang tadi tapi Mama Aina tak beli. Sebab Mama Aina terjumpa yang special. Mama Aina beli ni keropok RM2.50. Mama Aina nak cuba, tanya dia sedap tak? Dia kata sedap, cubalah. Mama Aina cuba. Dan Mama Aina ni beli ponca nasi goreng sebab anak Mama Aina suka makan nasi goreng. Dalam dia 30 gram. Ni sedap ni. Dan dia apa lagi Mama Aina beli? Nah ni, alamak, satu dia pula tak cantik. Tapi tak apalah, dah terbeli. Kita tu je lah. Ni limau kasturi. Tapi semua ni Mama Aina tak tahu berapa harga. Mama Aina main ambil je. Yang Mama Aina tahu je Mama Aina sebutkan harga, okay? Yang lain nanti kita totalkan semua. Yang ini pula jambu air RM10. Ini memang favorite jugalah, jambu air. Okay, ini barang yang kita beli tadi. Tadi Mama Aina ada beli ikan. Ikan dia jarang jumpa dekat Semenanjung ni, dekat Kuala Lumpur. Kalau ada pun, kalau orang dah tahu yang ikan tu orang Sarawak bahagian sana suka makan, dia akan harga dia memang tinggi lah. Tapi ini alhamdulillah Mama Aina dapat murah sekilo. Dia murah sekilo, dia RM12 je. Mama Aina ambil 5 ekor. Okey, dan ini dia ikan. Ha, tengok besar kan? Ada tak dekat kampung korang ikan ni apa nama? Dekat kampung saya nama dia ikan put-put. Tapi kalau dalam bahasa saya lagi cepatlah, ikan puput. Ha, macam tu lah. Tapi kalau dekat Semenanjung ni mungkin dia orang dah dengar orang dari Sarawak panggil ikan puput kan, dia orang pun panggil lah put-put. Ha, macam tu. Nah, tengok besar. Ni sedap ni, kalau buat steam boleh. Goreng dalam minyak pun, goreng macam tu je pun boleh. Tapi dia banyak tulang lah. Tapi kalau yang besar macam ni, dia tulang dia besar, jadi senang untuk makan. Kalau jenis dia, apa, ikan dia kecil, itu tak payah makan lah. Stres kau makan nanti sebab tulang dia banyak. Ini kalau dah besar macam ni, tulang dia pun besar. Steam ni sedap, goreng sedap, bakar apa lagi. Ni apa nama ikan ni tempat korang, kawan-kawan? Beritahulah. Mungkin nama dia kat tempat korang lain, tempat saya lain, macam tu. Okey, ini je lah barang yang kita beli di kedai runcit tadi. Sebab kita belum belanja bulanan, insyaAllah petang nanti kita belanja bulanan. Total semua ni 60, nak kira 60 lebih lah, RM63 macam tu. Okey, sekian saja video kita untuk kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum dan bye-bye.